keberadaan jembatan cincin lama yang berada di Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban hingga kini masih difungsikan dengan baik. Oleh masyarakat sekitar, jembatan peninggalan kolonial itu difungsikan sebagai akses penghubung antar tiga kabupaten. Uniknya, perlintasan dari jembatan cincin lama ini bukan terbuat dari aspal seperti umumnya, namun terbuat dari susunan kayu sehingga struktur perlintasannya tidak rata. Setiap melintas, terdengar reotan suara yang berasal dari susunan papan-papan kayu tersebut. Hingga kini, jembatan tersebut masih berdiri kokoh dan menjadi jantung perekonomian warga sekitar. Salah seorang masyarakat setempat, Mulyono, menyebutkan jika jembatan ini merupakan peninggalan Belanda. Jembatan di atas aliran sungai Bengawan Solo ini menjadi saksi bisu penjajahan Belanda di Tanah Jawa. Dulunya jembatan ini difungsikan sebagai perlintasan kereta api. Namun sejak tahun 1980-an rel tersebut mulai ditutup. Jembatan ini juga pernah digunakan sebagai perlintasan kendaraan-kendaraan roda 4. Sebelum akhirnya juga ditutup dan hanya roda 2 yang diperbolehkan untuk melintas. Kebanyakan para pengguna jalan memanfaatkan akses ini untuk aktivitas kerja, baik yang di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, atau Lamongan. Lebih lanjut, pria kelahiran 1948 ini juga menjelaskan bahwa dahulu tempat ini juga digunakan sebagai tempat eksekusi para PKI pada tahun 1965 silam. Konon, setelah para PKI tersebut berhasil dieksekusi, mayatnya langsung dibuang di aliran sungai Bengawan Solo tersebut yang berada tepat di bawah jembatan cincin itu. Dari Tuban, tim